السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام bahagia, سلام sejahtera. Hadirin hadirat sekalian, dan tak lupalah salam sejahtera, salam sebahagia Imam Fatih Bilal dan ahli jawatan kuasa di Masjid Busra di malam ini. Semoga kita dipenuhkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesempatan yang bersama di malam ini, kita masih ada di dalam bulan yang berkat, bulan Ramadan Al-Mubarak, tempoh yang akhir yang dikatakan itkun minan nar. Kita dapat merdeka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesempatan di sini dibagikan kepada saya pada malam ini untuk tazkirah berkaitan dengan tajuk kata perindu kembali bertemu pemiliknya. Perindu kembali bertemu pemiliknya. Bitah yang bahasa kapung kita, orang yang kasih kepada Allah nak kembali berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perindu orang yang kasih nak kembali bertemu dengan pemiliknya, nak kembali berjumpa dengan Allah. Maka di tajuk sini saya nak kecek dengan masa yang begitu sikapnya dengan dua bahagian. Dua bahagian. Bahagian yang pertama, bahagian orang yang kasih. Bahagian yang kedua, untuk kita nak kembali kepada Allah. Dua perkara munasabah dengan tajuknya. Pertama kali, perindu orang yang nak kasih, orang yang juru kasih nak kembali kepada Allah. Kita kena kenal dulu, kita kena tahu dulu sikap orang yang kasih kepada Allah. Dia kena bersifat, kena bersikap dengan sikap yang macam mana. Dengan itulah saya baca ayat yang pada awal tadi, untuk kita nak kenalkan diri kita, kata setara manakah nekat kita kasih kepada Allah. Kita nak kasih kepada Allah, kita ambil caranya dari mana? Ayat yang saya baca pada awal tadi, Allah Ta'ala ajar kata, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sini nyata-nyata dah. Sifat orang yang kasih kepada Allah, kul, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, kul, katalah olehmu ya Muhammad, ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasih akan Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul, katalah olehmu ya Muhammad, kepada siapa? Kepada umat-umat kamu, termasuknya siapa? Kita, umat Nabi. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasih akan Allah. Kita-kita sekalian ni, laki-laki perempuan, sekiranya kita kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendak ikutlah oleh kamu, ni akan daku, akan Nabi. Siapakah yang kasih kepada Allah, orang ni mesti kena ikut turut Rasulullah. Tu umum-umum. Cara kita nak turut Rasulullah, tafsir Rasulullah semayat, Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam وسلم شديد الحياء والتواضع. شديد الحياء, bersangat malu, والتواضع,
Kalau kita kasih kepada Allah, kita mesti kena bersifat dengan sifat malu, sifat pemalu, mesti kena bersifat dengan sifat tawadhu. Wa yuhibbul fuqara awal masakin, sifat Rasulullah. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu maridahum wa yushayyi'u janaizahum. Itu sifat Rasulullah. Rasulullah kasih kepada fakir miskin, Rasulullah kasih kepada fuqara, Rasulullah iring mayat jenazah-jenazah bagi orang yang mati. Itu sifat Rasulullah. Allah Ta'ala ajar kata, siapa-siapa yang kasih kepada Allah kena mengikut Rasulullah. Makna kata contoh yang dicontoh oleh Rasulullah, itulah sebagai gaya hidup harian kita. Siapa-siapa yang ambil Rasulullah buat jadi contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada Rasulullah contoh-contoh yang begitu baik. Orang ni orang yang dapat keredaan daripada Allah. Orang ni orang yang kasih kepada Allah. Sekiranya ambil Rasulullah buat contoh hidup dia. Itu umumlah kan? Rasulullah tidur, dia ajar kata cara tidur. Rasulullah makan, dia ajar cara makan. Rasulullah berkahwin, semua cara hidup Rasulullah dah ajar. Tapi sayangnya kita dakwa penuh-penuh kata kasih kepada Allah, tapi Rasulullah kita tak kenal. Rasulullah kita tak ada tiru buat contoh. Rasulullah bersifat dengan sifat gapo, kita tak tahu. Ini kita masih berpura-pura, kita masih tipu. Kata kita kasih kepada Allah, sedangkan kita tak ada turut Rasulullah. Tak. Kalaulah kita sebenar-benar kasih kepada Allah sungguh, kita kena turut. Kita kasih kepada Allah untuk nak kembali kepada dia. Cuma kita-kita ni dah ada anak kecil. Anak setahun, dua tahun. Anak hak kecil, bila kita marah, bila ibu dia marah kepada dia, dia lari ke tak? Dia tak lari jauh. Dia menangis, lagi pula dia mari peluk ibu dia. Gitu tak? Anak kita setahun ke dua tahun ke, dia buat salah, kita mungkin. Kita buat kasar sikit dengan dia. Dia buat lagu mana? Pertama kali dia menangis, yang kedua dia tak lari jauh. Dia kau dekat dengan ibu dia. Kita bukan dia Nabi, kita bukan Rasul, kita tak maksum daripada dosa. Bila kita salah, buat kesalahan terhadap Allah, kita lari. Tak, kita kena dekat. Untuk nak jadi orang yang kasih kepada Allah. Ini malam ni nyata dah, kita kata alamat yang nyata-nyata kata kita dah kasih kepada Allah kerana kita masih dah tunai apa saja yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Itu baru boleh bila kata kita orang yang kasih kepada Allah. Tapi perekat berapa-berapa waktu suruh kepada imam masing-masing. Pukul 3 pagi kita sanggup bangun kita. Ini sifat kita. Mana? Yang Allah Ta'ala kata kepada orang-orang yang beriman. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَكُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا wa'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar allazi kuntum bihi tukadzib. Tempat duduk bagi orang yang beriman syurga. Tempat duduk bagi orang yang fasik, orang yang neraka kepada Allah neraka. Tiap-tiap kali mereka itu nak tubik, nak keluar daripada neraka, nanti tak akan dapat keluar, dia akan turun-turun nuzulam. Kerana mereka itu
bakit dusta dengan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Tak bila kata orang-orang yang kasih kepada Rasulullah. Bila tak kasih kepada Rasulullah, tak timbullah kita kasih kepada Allah. Mana boleh kita nak kembali kepada Allah dengan selamat sejahtera dengan kita tak kasih kepada Allah. Tak selamat, tak sejahtera sama sekali. Berindu. Orang yang dulu nak kasih kepada Allah, nak kembali kepada Allah, nak kembali kepada pemilik dia. Itu yang pertama berkaitan dengan orang yang bersifat dengan sifat hak nak kasih kepada Allah mesti kena turut Rasulullah. Itu kesimpulan yang pendek sekali gitulah. Orang yang kasih kepada Allah, orang yang turut Rasulullah. Sudah. Media mana? Di segi akidah, dia turut Rasulullah. Di segi fiqah, dia turut Rasulullah. Di segi tasawuf, dia rukuk Rasulullah. Semua gaya hidup kita turut Rasulullah. Itu orang yang kasih kepada Allah. Bila dah kita dapat sifat yang pertama ni, wa ammal lazina amanu wa apa nama ni? Enggak pada. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah. Soalnya sungguhnya orang yang beriman apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka itu kerana takut kebesaran Allah. Rasulullah dia sanggup maya waktu malam bekok kaki-kaki. Siti Aisyah kata kan, sebab gapo engkau kacau begitu lalu sampai ke bekok kaki-kaki, sedangkan engkau Rasulullah, engkau tak ada dosa gapo. Kita bukan Rasul, banyak dosa. Kita bukan Rasul pula tidur bekok mata-mata. Ya tak sama dah. Rasulullah kekasih Allah, Habibullah, cukuplah gelaran dia. Dia semayang malam, bekak kaki-kaki. Kita Habibullah pun tak. Maksum pun tak. Tidur bekak mata-mata. Tengok tikah kita. Gaya hidup kita tak sama. Mengikut gaya yang diajar oleh Rasulullah. Mana kata, bila kita dapat kasih kepada Allah, dah Allah Ta'ala panggil orang ni. Orang yang ada sifat kasih kepada Allah, orang yang ada nafsu ke apa? Nafsu amarah tak ada dia. Ya habis dah daripada nafsu amarah. Nafsu innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah sangat-sangat ngajak kepada benda-benda yang jahat. Bila tak ada nafsu amarah di dia, dia ada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Allah Ta'ala panggil, seru orang yang ada nafsu mutmainnah dalam diri dia. Dia kata ana, ayat yang kedua yang saya baca tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, wahai nafsu mutmainnah, irji'i, kembali kamu ila rabbiki, kepada Tuhan engkau. Aneh, kita nak kembali kepada Allah, nak kembali kepada pemilik kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang redha lagi pula yang diredha. Yang redha, Allah Ta'ala redha kepada kita, kita redha pula kepada Allah. Yang redha, yang diredha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di dalam hamba aku. Wadkhuli jannati, dan masuklah oleh kamu di dalam syurga aku. Ini cara yang kita nak kembali kepada Allah. Yang pertama, yang pertama tadi, kita jadi gapo? Perindu orang yang kasih kepada Allah, orang yang boleh kembali kepada Allah dalam hati kita kasih kepada Allah, yang Allah Ta'ala panggil kita dengan kata orang yang ada nafsu mutmainnah,
boleh masuk ke dalam syurga Allah. Allah Ta'ala panggil kita masuk dalam golongan orang yang hamba dia yang diredai, yang redha, dan juga orang yang dapat masuk syurga Allah. Radiyallahu anhum, redha mereka itu, redha ya Allah anhum daripada mereka itu. Waradu anhu, dan redha mereka itu daripada Allah. Orang yang Allah Ta'ala redha dan juga orang yang redha terhadap Allah, orang ni orang yang macam mana? Zalika liman khasyia rabbah, demikian itu orang yang takut akan Tuhannya. Bila orang ni takut kepada Tuhannya, nak boleh takutkan Tuhan, mesti dia kena turut apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Tapi itu kita tak usah nak tipulah, tak usah berpura-puralah kata kita kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Kita suluh tengok benar-benar lubuk hati kita tu yang sebenar macam mana. Cuma kita kasih belakang kalau tanya, kasih tak kepada Allah? Kasih. Kasih tak kepada Rasul? Kasih. Tapi kasih-kasih pun belakang tak ada luar mana dah. Maksiat tak ada luar mana juga. Ha, tu, tu tanda kata kita masih tipu diri, mulut kata gitu, tapi tikah laku kita iaitu baik rupa naik. Ha, dia tu baik dengan rupa naik. Ha, dengan itulah kita kena pakat-pakat jaga. Sebenar-benar jaganya untuk nak selamat kita, nak beri masuk di dalam kata kita orang yang kasih-kasih kepada Allah untuk nak kembali kepada Allah. Orang panggil syaukun muklikun, rindu yang menyusahkan. Rindu tak jenaka. Bila kita kasih kepada seorang para puan, kasih tak ada buat apa hal ni. Nak tengok rumah tak apa, tengok selipar ada tak apa. Ah, tak apa, selipar cahaya merah ada, warna merah ada. Puan tak ada yang pakai hak lain. Kita tengok selipar tak apa dah, ada dah selipar. Lain. Tu dia panggil kasih siapa kegila banyak rasa. Ha ni. Ibn Qais, dia ada kasih kepada seorang para puan nama Laila. Kenapa? Dia ni separuh gila dah katanya. Dia berjumpa seekor anjing. Anjing tu duduk di kapung bagi rumah Laila, para puan yang dia kasih. Dia turut anjing tu. Turut anjing tu. Anjing tu lari, mak lari mana? Lari lalu depan imej duduk semaya. Dia pun lari turut. Lalu Tok Imeh duduk semaya kata, kakak tak segar mana ni? Tak tengok kena orang duduk semaya. Lalu korban. Bila sudah semaya, dia tanya, mula buat apa depan orang semaya? Aku tak khabar, tak sedar kata dia mula duduk semaya. Kerana saya duduk kasih kepada Laila. Duduk turut enyik bagi orang yang sekapung dengan Laila. Tapi dia paling tanya, dia tanya kata kan, oh, kamu dah kasih Tuhan, dah semaya kepada Allah, dah ibadat kepada Allah. Dalam hati kamu sedar kata kami dah lalu depan kamu. Dah dakwah kata kasih kepada Allah, dah ibadat kepada Allah. Tapi semua tahu berlaku. Dia panggil kita tipu ya. Kita berpura-pura. Kata kasih. Tapi tak betul. Alilah kalau kita sebenar-benar kasih juga, kita kena jaga benda ni. Kita tunailah apa saja yang muktada, yang menghalaki oleh Allah, kita buat seboleh-bolehnya. Kasih yang menyusahkan anak kita, orang kecil itu, orang menyusu lagi di dada tu, dia tak nampak. Ibu dia, dia tak duduk dalam. Biarlah dah. Kita boleh tahulah, kita ada anak kecil belakang, biasa ada anak kecil belakang, kita boleh tahu. Nak becek tak boleh. Ya lajak-lajak yang main depan ibu, ya kelak main dekat tahi ibu dia. Ya tu baik. Ya tak jauh.
Tu tak nak kata kita kasih juga. Dia kasih juga. Sebelah oleh ibu kasih, sebelah oleh anak pun kasih. Kita kena kasih kepada Allah. Allah tak kena cerita kasih tak kasih kepada kita. Allah Ta'ala paling kasih sekali kepada kita. Sehingga kita ada buat salah gapo pun dia duk nanti. Nanti gapo? Nanti nak apung kesalahan kita. Nanti nak apung kita. Cuma kan hati kita nak minta maaf dia, nak minta apung dia tu bila? Kau dah tu je. Pitu rahmat Allah Ta'ala, pitu ampun, pitu taubat masih duk terbuka tiap-tiap waktu. Lebih lagi di mulai yang mulia ni. Sehingga iblis, syaitan semua dibelenggukan. Pitu neraka dikatukkan. Pitu syurga dibukakan. Pala-pala ibadat semua digandakan beberapa ganda. Oh, tengok. Itu alamat kata Allah Ta'ala kasih kepada kita. Tapi sayangnya kita paling belakang pula. Pada Allah. Allah. Hidup supaya tak ada hajat apa dengan Allah. Tak nampak gelap merah tu. Hijau putih tak nampak hak tu. Kita nak berjalan lagi kepada akhirat, kita nak klik kepada Allah. Kita jalan kok tu, kan jalan kok tu. Ni muka. Kita berjalan gitu, kan jalan gitu. Kalau kau tu kita hulur, pergi ke belakang. Nak pergi akhirat, kita belakang. Akhirat depan, kita hadap depan, kau kita hadap belakang lagi hari. Kalau lah kita hadap depan sungguh untuk nak pergi ke akhirat. Orang ni, bila kata orang kasih kepada Allah. Kalau kita masih duduk berjalan hulur-hulur ataupun pergi sengat-sengat gitu, kita pergi piah-piah gitu, tu nak ayat kata kita masih duk tertipu, duk kasih lain daripada Allah. Kasih kepada dunia ke, kasih kepada harta ke, kasih kepada mereka ke. Hak tu duk tertipu. Dengan tu kita kena kenalah hak mana yang dapat manfaat bagi kita, hak mana yang jadi mudarat di atas kita. Cuba-cuba nak buat satu soalan kepada hadirin hadirat sekalian di malam ini. Ya awal Ramadan, siapa malam ini? Ada beza di mana di antara apa nama ni? Belum daripada Ramadan sampai ke sekarang ni. Ambil awal Ramadan sampai di malam ini dengan belum pada apa? Pada bulan Ramadan. Kita ada beza setara ni. Ada menekat setara ni. Di segi ibadat. Di segi Quran kita baca. Kita dapat banyak mana. Kita doa ke. Kita qiyamulail ke. Kita tahajud. Mana kata tiap-tiap ibadat kita, kita ada buat perubahan kena. Kan kita tak ada. Tak ada apa orang panggil. Tak ada. Tak ada cek dah. Kalau dah dah panggil kan apa? Tak ada hisap dah. Ha. Kalau kita ada buat perhisapan terhadap diri kita, kata, "Oh, ni ada weh perubahan kita di bulan Ramadan ni. Sekiranya ada dah perubahan ni kepada Allah yang jadi lebih baik, heninglah hikmah Ramadan untuk nak guna selepas pada Ramadan." Kita dah baca Quran di bulan Ramadan, satu bulan kita khatam sekali. Di bulan lain pun kita khatam sekali. Bukan semata-mata nak tupu di bulan Ramadan saja. Hari itu. Belum ada Ramadan, lagu ni. Bila masuk Ramadan, menekat. Buat lepas Ramadan, tugang klik. Klik sepuas dia. Ajak awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan, dia mulai kita hidup. Tahajud kita hidup. Witir kita hidup. Duha kita hidup. Baca Quran kita hidup. Semua ibadat kita hidup. Bila lepas Ramadan, 5 waktu tutu orang lain tak ada lah. Tu dia. 5 waktu tu je. Orang lain tak ada.
duha tak hidup, witir tak hidup, tak hidup laka kelip sepuluh dia. Jalan. Jadi gitu naik. Jadi sepengah jalan tak patah. Ada bangak tu pergi sikit, ada bangak pergi sikit, ada bangak pergi sikit, ada bangak. Dia laju tak berjalan lagu tu. Dia tak ada laju sebab dia tak ada menekat. Kita nak lalu timur menekat dalam apa? Dalam ibadat kita. Menekat kita nak dua tekad. Tekad yang pertama, tekad yang bahasa dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tekad yang dua, tekad akhirat. Kita nak juga. Wa fil akhirati hasanah. Tekad dunia untuk nak buat apa? Nak buat tangga ke akhirat. Rekat di akhirat untuk nak selamat kita daripada api neraka. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tanamnya untuk akhirat. Akhirat rekat kita ibadat di atas dunia ni untuk dapat rekat yang tinggi di sisi Allah di dari akhirat nanti. Di situlah boleh bila kata orang yang ada jiwa kasih kepada Allah yang cita-cita nak kembali kepada Allah. Setengah tu guru sana dia kata, kita berani kedok lagi nak mati sekarang ni. Berani tak lagi nak mati. Lepas tu dia takut ke apa? Amalan tak cukup. Bagaimana tak buat aku cukup? Sebab itu pula. Habis itu Allah yang hamba Bapa Haji Abdul Rashid bin Abdullah yang masyhur dengan kata Bapa Syed Warnok Cak Riye selaku guru yang pertama bagi saya ngaji pondok. Dia kata, cuba kita ambil mati tak situ. Atau kita ambil kita lah. Kita berani kedak lagi mati. Jangan kira nak ada kira nak mati tak. Tapi boleh lari ke tak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tak usah lari, mati. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana tempat kamu ada, kamu akan berjumpa dengan mati. Tak usah ada pasal mati. Tapi bila mati kita tak kena bimbel, kata nak mati pasal mana tak kena bimbel, hak kena bimbel kita nak pergi gapo. Adakah kita kaya sekarang ni berkenaan dengan dunia? Kaya dah. Adakah kita kaya harta akhirat? Tak. Kerja tak? Tak juga. Nak gapo kita? Kan jadi belik, jadi susah orang panggil. Dunia tak ada duit, laning anak ada 3, ada 4. Sehari-hari kena makan banyak anu, kena makan 50 riyal. Sekolah lagi, gapo semua sehari belajar dapur, semua sehari-hari kena guna 50 riyal. Misal. Tak cukup. Kerja juga. Di akhirat Allah, lepas hati kita kena guna juga 50 riyal. Apa semaya 5 waktu? Kacang tak juga. Kalau dunia kita kacang boleh, kalau akhirat kita tak kacang. Sembahkan. Orang ini suluh tengok. Cuba kita pakat-pakat fikir. Maka, dengan dua karakter yang saya baca ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, selaku kata perindu kembali bertemu pemiliknya, kekasih nak klik jumpa kepada Allah, yang pertama kita kena turut Rasulullah. Yang keduanya, kita nak klik kepada Allah juga, kita kena kasih kepada Allah, mengikut gapo saja yang Rasulullah ajar, dan juga apa saja yang Rasulullah larang, itu perintah daripada kekasih hak kita duk kasih tu. Selagi mana kita tak turut Rasulullah, selama itulah kita tak jumpa dengan kekasih kita hak nama Allah. Kita tak jadi orang yang kekasih hak nak jadi kekasih bagi Allah. Nak kasih kepada Allah untuk nak kembali, turutlah gaya hidup kita dengan gaya hidup Rasulullah. Ambil hak tu buat contoh dan tauladan, di situlah baru bila kata kita orang yang kasih kepada Allah. Untuk nak kembali kepadanya dalam hak kita, Allah Ta'ala reda kepada kita, kita reda kepada Allah. Tempat tinggal kita, syurga Allah. Sipai nafsu kita. Jaga nafsu kita.
Jangan turut nafsu amarah, ambil nafsu mutmainnah. Mari bubuh dia kita. Itulah. Ah, itulah mana, maka masa pun dah ajak dah sikit. Lebih 5 minit. Itu dia dah. Biasalah. Dengan bulan pun, bulan Ramadan, aku ada majlis-majlis gapo lagi selepas daripada ni. Ini saya pun tak tahu juga. Maka kesimpulan di malam ni, marilah kita sama-sama menekatkan iman kita, ibadat kita. Semoga kita jadi hamba untuk buat cadangan, buat persiapan diri, hati, harta, tenaga untuk nak kembali kepada Allah dengan berbagai-bagai cara. Harta, kekayaan, tubuh badan, semua apa saja yang ada di kita itu, kita buat alat untuk kita nak kembali kepada Allah dengan begitu sempurnanya. Moga dengan kita sama-sama doa lah di malam yang mulia ni, di bulan yang akhir ni, bulan yang itu rahmat masih terbuka ni, semoga doa buat kita semua ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan kita sekalian ni kekasih Allah, digulungkan kita ni jadi umat yang dimasuk di dalam syurga Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Maka akhir sekali, salah silap satu peribadi kasar bahasa, maaflah kepada saya. Hak mana yang baik itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sama-sama amalkan dengannya dan diterimakan amalan kita, digulungkan kita masuk dalam syurga Allah, jauh daripada neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan barakatan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.